Amin. Kita mau kemana lah hari ini? Apa? Kita mau ke kebun strawberry. Oh, mau ke kebun strawberry katanya. Iya. Strawberry apa, Dek? Strawberry-nya manis sekali katanya. Ini topinya kebesaran. Mau topi apa? Tuh lihat, masya Allah, gantengnya. Topi katanya. Apa lah pinjam? Rayanza lagi berdoa, diganggu Rafathar. Rayanza Malik Ahmad, putra kedua dari pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tak hentinya membuat tingkah menggemaskan. Kali ini bayi yang sering dipanggil Cipung itu tengah berdoa saat dalam perjalanan ke kebun strawberry. Saat naik kendaraan, oleh sang pengasuh Rayanza diminta berdoa dengan mengangkat tangan. Bocah itu pun berdoa berusaha mengikuti bacaan doa yang diucapkan pengasuhnya. Bismillahitawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah majriha wa mursaha, inna rabbi laghafur rahim. Doa suster ini seperti yang dilihat dalam postingan Instagram @riniperdianti. Bayi yang lahir pada 26 November 2021 itu dengan seksama mengikuti suster ini. Tangan mungilnya bahkan sampai mengadah. Dia sudah tahu dirinya bahwa sedang berdoa. Saat Rayanza sedang berdoa, Rafathar mengganggu dengan menaruh kepalanya di bahu sang adik. Rayanza tampak kesal dan seperti menegur sang kakak. Masih menyebut kata no, Cipung kembali dituntun oleh Susrini untuk mengucapkan amin. Dia mengusapkan kedua tangannya ke wajah, layaknya orang yang berdoa pada umumnya. Momen lucu ini lantas diramaikan netizen yang dibuat tergemas-gemas oleh aksi Cipung. Lagi fokus doa diganggu ya pung, tulis akun seseorang. Pinter loh tangannya Rayanza lagi doa, tulis akun netizen lain. Rifitir gua lagi doa, jangan ganggu dulu, tulis akun yang lainnya lagi. Masya Allah adek ganteng banget, tulis akun @saras.